Permisi. Hai, jalan yuk. Yuk. Mana cewek yang mau ketemuan sama kamu? Ya, aku udah janjiannya di sini, Long. Bentar ya. Kamu tunggu sini. Aku mau ke sana dulu. Takutnya si cewek itu ada di tengah-tengah taman kota. Oh, ya udah. Oke, siap. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Iya. Citra mana ya? Kan udah janjian di sini. Lah. Tuh ada cewek. Tapi masa iya sih penampilannya kayak gitu? Si Citra bukan ya? Permisi? Citra ya? Aldo? Kamu datang sama siapa kesini? Waduh, kenapa aku bisa jadi culun kayak gini ya? Aku salah orang apa enggak ya? Aku mimpi kan ya? Aldo? Iya, aku Aldo. Kamu sendiri datang ke sini? Oh iya, aku sendiri. Ya udah, duduk aja dong. Kamu keren juga ya? Iya iyalah, aku emang keren, tapi kayaknya aku salah orang deh. Maksud kamu? Enggak. Ya, kamu kenapa enggak mau duduk? Ya kamu aja yang duduk. Duduk sama kamu lah. Aduh, kenapa bisa kayak gini ya? Hai, duduk. Iya, udah, duduk. Tapi kamu beneran Citra kan? Iya, aku beneran Citra. Tapi kamu kayak gimana ya? Tapi aku nggak salah nih. Enggak, kamu nggak salah kok. Emang kenapa? Ya enggak. Pantesan ya, kamu aku ajak video call, waktu kita teleponan kamu gak pernah mau. Iya, aku malu sama kamu dong. Malu kenapa sih? Tapi kamu suka kan sekarang ketemuan sama aku? Iya, gimana ya? Kayaknya aku salah orang. Apa yang salah dong? Iya, gimana? Aduh. Kamu kenapa kayak gitu? Kamu grogi ya? Enggak sih, aku nggak grogi, santai aja. Ya udah, kita jalan yuk. Udah. Kita di sini aja, kita nggak usah jalan-jalan kemana. Udah di sini aja ya. Tapi kan, kamu kemarin janji kalau ketemuan langsung mau jalan. Iya, tapi kayaknya sekarang cuacanya panas. Kalau kita jalan, nanti kasihan makeup kamu luntur. Mending kita di sini aja. Aku nggak apa-apa kok, aku udah terbiasa kena panas kayak gini. Yaudah, udah, kita udah, jalan aja yuk. Udah, mending kita di sini aja ya. Kamu malu ya jalan sama aku? Aku kan padahal udah berpenampilan cantik kayak gini. Maulah, mau jalan sama kamu. Kamu juga culun kayak gini. Apalagi di fotonya. Duh. Beda tompel apa jangan-jangan bedak nih. Jalan yuk. Iya, bentar. Bentar lagi kita jalan, oke? Sekarang aja dong. Iya, bentar lagi kita jalan. Ini cewek kenalan kamu dong. Long, udah kamu diem ah. Apaan sih? Diem dong. Long. Diem. Kamu ngapain sih ngingisan kayak gitu ah? Duh, kamu mimpi apa semalam Duh? Long, udah kamu tuh diem ya. Apa sih? Duh, temen kamu kok kayak gitu sih? Kenapa temen aku? Kenapa? Gitu. Temen aku kayak gini, itu karena kamu. Penampilan kamu aja kayak gini. Culun tau nggak? Apalagi kamu tempelan. Iya, aku kan kayak gini udah berusaha berpenampilan cantik untuk ketemu sama kamu, dong. Berusaha berpenampilan cantik, kata kamu. Culun kayak gini kamu sama aku yang keren kayak gini. Ya, aku sekarang seneng banget sih ketemu sama kamu karena kamu keren. Tapi kok kamu kayak gitu sih sama aku? Kamu sendiri senang. Aku.
gak seneng sama sekali. Dan jangan berharap kamu itu bisa lanjut kenalan sama aku. Aku gak mau sama cewek yang culun, apalagi tompelan kayak kamu. Duh, kamu kok kayak gitu sih? Ya kenapa? Ada yang salah dari aku? Kamu tuh beda banget tau gak? Tapi aku sekarang udah berusaha untuk bagus ketemu sama kamu. Usaha kamu udah bagus tuh menurut kamu doang. Tapi ekspektasi aku itu gak sama. Dan aku minta kamu hapus nomor aku. Jangan harap kamu bisa kenal lagi sama aku, oke? Okay? Eh, bro! Gak usah nunjuk-nunjuk, pergi! Woi, solo bro! Oke, kita pergi! Ada yang belain orang culun nih! Pergi! Oke, kita pergi! Gak ada culun! Berto! Ngapain kamu di sini? Saya hanya menjalankan tugas dari juragan, bos! Saya kan sudah bilang, gak usah benerin saya! Siap, bos! Ampuni! Sekarang aku lagi mau ketemu sama cowok, Berto! Bentar lagi ada satu cowok lagi mau kesini. Kalau kamu emang mau mantau, pantau aja dari jauh. Gak usah kesini lagi. Siap, bos. Yaudah, sana. Tuh. Bentar lagi giliran si Novel datang kesini. Semoga aja Novel gak seperti Aldo ya. Aku emang nyangka sih Aldo tuh orangnya kayak gitu. Karena dia sok banget jadi cowok. Mana dia gak bisa menghargai orang lain lagi. Aku cuma berharap semoga Novel senang lagi gak seperti Aldo. Ya udah, kayaknya aku harus pindah tempat deh. Di sini kan aku udah ketemu sama si Aldo. Ini aku harus pindah ke sana aja deh. Mana ya si Citra ya? Kayaknya itu deh. Permisi. Citra. Ya, aku Novel. Novel ya? Jangan mundur-mundur, nanti jatuh. Ya maaf. Ya. Kamu udah tadi nungguin aku? Lumayan sih. Kamu datangnya sama siapa ke sini? Ya aku sendiri. Kan mau ketemuan sama kamu, masa iya bawa teman banyak? Syukur deh kalau kamu sendiri. Aku seneng bisa ketemu sama kamu. Kok senyum-senyum sendiri kayak gitu? Iya, aku seneng ketemu sama kamu di sini. Penampilannya emang kayak gini? Iya. Emang kenapa dengan penampilanku ada yang salah? Enggak kok, cantik. Apalagi kalau kamu senyum, tambah cantik deh. Ya udah deh, aku mau senyum terus ya kalau di dekat kamu. Di sini banyak tempat duduk. Kenapa kamu berdiri di sini? Ya udah, kita duduk aja yuk. Ya udah. Mau duduk di mana? Di sana boleh? Ya udah, yuk. Ya udah, kamu beneran mau duduk sama aku kan? Iya, daripada berdiri di sini. Ya udah yuk. Ya udah. Wi. Kenapa, Meng? Coba lihat, Wi. Itu yang jalan mau menuju ke tempat duduk. Itu kan Novel. Iya, mantan kamu. Coba lihat, Wi. Sekarang kok ceweknya si Novel culun bertompel lagi, Wi. Iya, Meng. Kok selera Novel culun kayak gitu ya sekarang? Udah, Wi. Sekarang gas aja ke sana yuk. Ya udah, Meng. Ya udah, duduk. Ya udah, aku duduk sini ya. Ya udah. Val, cewek ini pacar kamu? Wi, kamu kenapa kok ketawa-ketawa? Ya, enggak sih, Val. Cuma kamu kok sekarang rendahan banget ya? Maksud kamu apa, Wi? Selera kamu sekarang cewek yang culun kayak dia. Wi, tompel Wi. Mbak. Iya, Meng. Emang ada yang salah sama saya, Mbak? Ya salah banget lah. Val, emang kamu lihat cewek ini dari mananya? Wi, kamu apa-apaan sih? Datang-datang rendahin si Citra. Kenapa? Kamu malu sama aku karena cewek kamu sekarang culun. Aku enggak pernah malu. Emang kenapa? Iya, cewek aku memang culun. Kenapa? Ya ampun. Tapi dia gak kayak kamu, yang sok. Val, bentar deh. Cewek kamu yang sekarang culun banget ya? Udah ada tompelnya juga. Apa-apa sih? Lebih baik aku ya daripada cewek itu. Terus apa hubungannya? Kamu cuma mantan aku. Iya, aku emang cuma mantan kamu. Tapi sekarang selera kamu udah rendahan banget. Wi, mending kamu pergi deh dari sini. Gangguin aku aja.
Udah lah, Val. Aku kesini emang sengaja sama Melly. Iya, cuma mau lihat cewek kamu lebih baik dari aku atau enggak. Ternyata Wih. Cuma culun. Mungkin penampilan si Citra menurut kamu lebih baik kamu. Tapi sifat dia, aku kira lebih baik daripada kamu. Oh ya? Val, tapi sih kalau dipikir-pikir, kamu lebih pantas sama si Dwi daripada sama cewek culun seperti dia. Gak usah main tangan, Mel. Dia memang culun. Tapi aku tulus mencintai dia. Udah. Jelas. Sekarang Noval udah dibutakan sama cewek ini. Kamu tulus sama dia? Iya, aku tulus. Oh. Aku pacaran sama dia tulus, gak lihat penampilan dia, tapi lihat hati dia. Terus, kamu mau apa? Ya, aku gak mau apa-apa sih, Val. Tapi aku ngelihat kamu sekarang malu banget karena cewek kamu culun dan bertompel. Ya udah, mending kamu pergi deh. Udah, Cip. Enggak, kayaknya aku enggak apa-apa ya. Enggak. Aku pergi aja ya. Enggak, kamu kan pacar aku. Udah, kamu di sini ya. Meng, udah deh. Mending kita pergi. Udah, mending kamu yang pergi. Sana. Hai, Meng. Kamu cuma sampah bagi aku. Dada, cewek culun dan bertompel. Udah. Ayo. Cip, aku minta maaf ya, Cip. Gara-gara mantan aku, kamu jadi sakit hati. Aku yang minta maaf sama kamu, Val. Soalnya gara-gara aku, kamu jadi malu sama mantan kamu. Enggak, aku enggak pernah malu. Aku tulus kenalan sama kamu. Dan aku memang niat untuk kenalan sama kamu. Tapi maaf ya. Tadi aku udah bilang kamu pacar aku. Aku jadi enggak enak sama kamu. Enggak apa-apa kan? Aku enggak enak juga, soalnya aku kan kayak gini. Kamu keren. Enggak kok, kamu cantik kok. Tapi aku harus bisa pastikan juga kalau hati kamu cantik juga. Ya udah, lupain aja ya orang yang tadi itu. Ya, aku lupain. Dia cuma sampah bagi aku. Tapi kalau dilihat-lihat masih cantik kamu kok. Kalau penampilan kan nanti bisa dirubah. Enggak kok, lebih cantik mantan kamu daripada aku. Enggak, dia judis. Tapi maaf ya, aku tadi udah lancang bilang kamu pacar aku. Aku tadi juga kaget kenapa kamu bilang pacar aku, ya, tapi kita kan baru ketemuan sekarang. Ya enggak usah salting kayak gitu juga dong. Udah enggak usah senyum-senyum sendiri kayak gitu. Aku seneng banget aku bisa nemuin cowok yang baik kayak kamu sekarang. Ya udah, aku juga nemuin cewek yang baik juga kayak kamu. Val. Iya, Cik. Kamu dilihat-lihat manis juga ya. Apaan sih? Aku aja jelek, hitam, dekil kayak gini. Enggak, aku bersyukur udah bisa kenalan sama kamu. Kamu? Putih. Dan cantik. Val, aku boleh jujur nggak? Kenapa, Cip? Kamu adalah orang pertama yang bilang aku cantik. Kamu bisa aja ya, biasanya aku yang harus gombal sama kamu. Aku udah, serius? Udah, nggak usah gombal-gombal. Daripada kita di sini duduk-duduk terus, mending kita cari warung atau kafe gitu. Mending kita di warung deh. Kamu, kita makan mie ayam, kita es jeruk. Enak kayaknya deh. Emang kamu gak malu kalau sama aku? Ngapain harus malu? Aku sama mantan aku aja nganggep kamu pacar, apalagi sama orang. Yaudah yuk. Mau nih, tapi makan di warung. Boleh. Kamu naik apa kesini? Aku naik mobil. Mobil kamu di taruh mana? Belakang. Oh, ini mobil kamu yang kuning. Mobil aku di minimarket tuh. Terus? Gimana dong? Ya udah, naik mobil sendiri-sendiri deh, nanti kita berdua. Boleh? Yaudah yuk. Kamu serius nih? Udah, ayo. Yaudah yuk. Sal. Ya, Cik. Kamu tungguin aku bentar ya, soalnya aku mau ke kamar mandi. Oh, ya udah. Aku tunggu di sini aja ya. Papa tunggu di sini aja, bentar ya. Ya udah. Kamu janji kamu jangan kemana-mana, oke? Ya enggak, kamu kan ke toilet, enggak pulang. Takutnya kamu pergi, soalnya udah tahu kalau aku kayak gini. Ya emang kenapa? Cantik-cantik. Udah, sana. Ya udah, bentar ya. Ya. Long. Apaan? Kayaknya aku ada yang ganjel deh, Long. Ganjel kenapa? Tadi itu ada bodyguardnya. Apa jangan-jangan dia itu orang kaya? Bisa jadi tuh, Dong. Aku sih enggak apa-apa, Long. Meskipun dia culun sekalipun, ya. Yeah. Tapi dia kalau kaya, dia pasti bisa diporotin. Wah,
Aku harus balik nih, Long. Oke? Hai. Jalan yuk. Yuk. Hai, jalan. Aku nggak mimpi, kan? Hai. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Ada yang beda ya dari aku? Kok beda kayak gini? Kamu... Tadi kamu mungkin ketemu sama kembaran aku kali. Hah? Kamu kembar? Enggak, bercanda. Enggak, kok aku bercanda? Jadi? Aku Citra. Maaf ya, rambut aku berantakan. Soalnya tadi kan dikepang. Jadi enggak bisa bagus. Masih ada bekasnya. Ini Citra? Iya. Yang tadi ketemu aku di sini? Iya bener, aku kan baru ke toilet. Aku ganti baju. Berarti di sana bisa ngerubah orang? Toilet bisa, kamu mau ke toilet? Yaudah, buruan. Iya, biar aku ganteng. Kamu udah ganteng kok. Sekarang kenapa cantik kayak gitu ya? Udah, bisa aja kali. Yaudah, kita jalan aja yuk. Beneran? Dan tombol aku udah gak ada. Yaudah, kita jalan yuk. Yaudah. Kenapa sih? Udah santai aja. Tadi katanya kamu ngaku-ngaku jadi pacar aku. Setelah aku gak culun kayak gini, kenapa kamu kayak gitu? Kamu gak suka sama aku yang sekarang? Enggak, aku... Atau aku mau balik lagi sama Citra yang tadi? Aku mimpi apa semalam bisa ketemu Cinderella kayak gini ya? Udah, kamu gak usah kayak gitu. Kita jalan yuk. Atau kita pakai mobil satu aja. Mobil kamu tinggal di sana, pakai mobil aku. Iya, terus mobil aku? Gak apa-apa, kan parkir di sana kan? Iya, gak apa-apa sih aku parkir sana. Bentar. Aku ada bodyguard. Bentar, pakai mobil kamu aja ya. Mobil aku biar dipakai bodyguard aku. Kamu mau bodyguard? Nggak bawa sih, cuma tadi aku dibuntutin ke sini. Wah, yaudah, bahaya bentar, nih. Bentar. Aku bisa dihajar sama bodyguardnya. Enggak kok. Udah, bentar ya. Aku telepon bentar. Ya udah. Halo, Berto. Gimana? Ke sini cepat. Ya. Ya udah. Iya. Kamu bawa mobil aku ya? Udah, sini aja. Nggak apa-apa. Sekarang. Iya, tempat yang tadi. Cuma di depannya doang. Oke. Okay. Tungguin bodyguard aku ya? Ya. Jit! Kepain balik dong? Wow, Long. Wow. Siapa, Jit? Enggak, dia temen aku kok. Oh, temen kamu? Iya, temen aku. Yaudah, kamu pergi aja. Long, aku gak mimpi kan? Cuma... Aduh! Sakit tau gak? Udah dong, sekarang kamu pergi aja. Karena sekarang aku di sini udah ada pacar aku. Pacar kamu? Iya, dia pacar aku. Emang kenapa? Jadi kamu sekarang pergi, udah gak ada urusan lagi sama aku. Iya, sayang? Iya, sayang. Ya gak bisa gitu dong, Cid. Padahal kan tadi kamu kenalnya sama aku. Duh, seperti yang kamu katakan tadi, kita gak bisa dilanjut. Dan aku sekarang di sini sama pacar aku. Udah, Mas. Aja. Citra udah gak mau sama kamu. Mending pergi. Ngapain masih di sini? Apaan sih? Apaan yang berubah, Wi? Wanita ini. Iya, kenapa? Tetap kan pacar aku. Tetap tambah keren, Val. Hah? Keren? Sama kamu cantik mana? Cantik dia, Wi, sama kamu. Tadi kan kamu ketawa-ketawa. Kenapa sekarang bilang cantik, Wi? Ya, kalau kayak gini, aku yang insecure, Val. Oh iya, Cid. Kamu ngapain tadi pakai penampilan kayak gitu? Tolong jelasin dong. Aku sebenarnya sih cuma mau ngetes cowok-cowok aja. Jadi benar kamu kenalan sama ya, laki-laki? Aku tadi awalnya sok keren ini. Ketemuan sama dia. Cuma aku dihina, aku direndahin karena aku berpenampilan kayak gitu. Kenapa aku tadi bilang kamu adalah cowok pertama yang bilang aku cantik? Karena emang kamu yang pertama bilang aku cantik, Pak. Tapi jujur, aku tadi ketemu kamu itu kenalan dengan ikhlas dan tulus, Cid. Buktinya, aku tadi bilang kamu pacar aku ke mantan aku. Tapi sekarang kamu jangan hina pacar aku ya. Jadi tadi kamu masih belum pacaran? Ya, aku baru ketemuan, tapi itu udah ada kamu ya. Aku bilang pacar nggak apa-apa meskipun culun, yang penting dia baik. Karena aku sekarang mau cari pasangan yang baik. Aku males terus-terusan dibohongin sama wanita dengan kesabaranku. Iya, Val. Tapi sekarang
malah dia tambah cantik dan keren kayak gitu. Ya mungkin ini rezeki dari kesabaran aku, Wi. Dan untuk kamu, bro, berarti kamu belum beruntung, bro, bisa dapetin cewek cantik, bro. Cit, tapi gak bisa gitu kan? Udah, sekarang aku yang akan jadi orang terdepan yang melindungi dia. Mending kamu pergi. Ingat, ya, kenalan sama orang yang baru kenal itu jangan melihat penampilan maupun dari segi, ya, gimana pun itu. Karena yang terbaik adalah sifat dan kebaikan kita gimana. Udah, mending kamu pergi. Nggak malu. Dan kamu, Wi, mending kamu pergi juga, Wi. Dulu aku mencintai kamu, tapi kamu buat mainan. Ya sekarang mungkin keberuntungan aku, Wi, dapet cewek cantik kayak dia. Penampilan bisa dirubah, tapi sifat yang kurang baik itu susah untuk kita rubah. Itu harus diterapkan dalam diri kita sendiri, oke? Assalamualaikum.